Kayak burger apa nasi goreng aja tuh sekali makan 40.000, 30.000. Ya udah kalau saya kasih 200.000, kan dia ada dua kali istirahat ya. Jadi kadang-kadang istirahat pertama dia beli burger 50.000 misalnya. Terus istirahat kedua dia beli lagi, belum nanti yang cemilan-cemilan kayak minumannya kan juga ada harga. Ya udah jadi menurut saya 200.000 sih pas-pasan nih. Ya mau siapa nih? Beda-beda sekolah ya, kan setiap sekolah pasti punya, punya apa namanya, harga dan aturan sendiri. Tapi nggak apa-apa pagi sekolah anak lebih mahal gitu. Saya tuh selalu begini, kalau buat anak yang sifatnya pendidikan, saya akan berusaha semaksimal mungkin, apapun akan saya lakukan untuk pendidikan anak. Itu kalau saya prinsipnya. Tapi emang top up apa sih? Apa sih Pak Ji 200.000 itu nih kalau ini? Apanya? Top upnya 200.000 sendiri bayar top up per bulan atau seperti apa? Per minggu. Jadi kita di sana tuh ada kayak apa sih? Tap gitu ya. Jadi kalau orang mau beli, kalau anak saya mau belanja, tap. Seharinya 200.000 nih Pak Ji. Iya. Kan kadang-kadang orang gede banget nih untuk usia sekolah anaknya. Masa hari sekarang, gini 200.000 gede sih? Gak yakin sih, coba teman-teman yang lain. Anak-anak sekarang jajan, emang 50.000 dapat apa kalau sekarang belanja? Cilor. Hah? Cilor. Minum aja. Es cekek, Pak Haji. Harga sekarang udah pada naik-naik. Ini udah sukses nih Pak Haji, masih duit dari Pak Haji apa yang mengontrol uang dia sendiri sih Pak Haji dari honor-honor cuti-cuti? Nih, honornya Kenzi itu disimpan sama emaknya, ditabung di emaknya. Karena buat apa? Buat ya nanti satu saat kalau emang ada suatu award buat Kenzi, hasil kerja kerasnya Kenzi, ya nanti dari uangnya Kenzi itu. Tapi kalau sehari-hari, bulanan, dan segala macam, tanggung jawab saya lah sebagai orang tua. Sama karena Ardio? Bukan kewajibannya Kenzi cari duit sekarang. Sama Ardio juga sama kah? Di sama, sama. Pak Haji mungkin sebagai sahabat nih, benar-benar kalau yang mau punya pasangan baru, atau saya sama sahabat pas selalu dukung. Mau Sule, siapapun sahabat saya selalu dukung.